Setelah sempat heboh dengan unggahan intim Nikita Mirzani terciduk lakukan foto prewedding. Ini faktanya. Segala gerak-gerik Nikita Mirzani tampaknya selalu berhasil menjadi sorotan publik, tak terkecuali dengan kehidupan asmaranya dengan sang kekasih bestseller F. Adaidi. Seperti diketahui, Nikita dan laki-laki asal Prancis tersebut tengah menjalin hubungan sejak sekitar 4 bulan lalu. Bestseller bahkan telah melamar pemain film Nenek Gayung tersebut pada akhir Oktober 2019 lalu. Kini Nikita kembali mencuri perhatian setelah dirinya melakukan pemotretan yang cukup intim dan mesra bersama bestseller. Meski begitu diketahui tujuan pemotretan tersebut, namun sebagian warganet menduga itu adalah foto prewedding mereka. Lantas seperti apakah foto-foto prewedding mereka itu? Diketahui sebelum melakukan pemotretan ini, Nikita dan bestseller sempat menjadi perbincangan setelah keduanya pergi liburan bersama ke Bali beberapa waktu lalu. Layaknya pasangan yang sedang dimampu cinta, keduanya tak segan memamerkan kemesraan dan membagikan unggahan ke media sosial. Meski sebelumnya Nikita sempat dilamar oleh kekasihnya, Nikita memastikan bahwa dirinya belum mau buru-buru menikah. Pemain film Kosmik 8 ini mengatakan cincin berlian yang diberikan bestseller bukan sebuah lamaran, melainkan sebagai bentuk kasih sayang. Ditambah lagi, pacarnya saat ini masih dianggap terlalu muda. Lalu menurut kalian bagaimana guys terkait foto sesi pemotretan prewedding? Apakah benar hanya untuk kepentingan pekerjaan atau persiapan untuk melangsungkan pernikahan? Jangan lupa komen, like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.